udah digedein dulu. Nabi. Ini Erin. Ganti. Allah, Andi udah tua, Andi. Udah tua. Ganti udah tua, giginya tinggal satu. Ganti nengok. Indonesia. Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dengan izin Allah dapat dipertemukan, dapat silaturahmi walaupun tatap maya melalui Zoom. Namun alhamdulillah ini kiranya tidak mengurangi rasa bahagia kita yang sekian lama kita tidak dipertemukan karena jarak yang jauh, karena pandemi. Tapi dengan adanya kecanggihan teknologi melalui Zoom, alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul keluarga besar. Ker asup Tanu Atma. Hei, ker asup, udah masuk, udah. Ya? Udah nah, masuk, udah. Ya, di unmute dulu ya, sebentar. Para wargi sadayana, para saudara yang berbahagia, yang sangat mencintai, alhamdulillah. Ini terbersit keinginan, awalnya dari Mang Dudi. Bagaimana caranya agar keluarga besar Tanu Atmaja bisa berkumpul dalam suatu komunitas atau dalam satu grup yang namanya WA, dan sesekali kita bertemu melalui Zoom. Kita menggerakkan hati, alhamdulillah, karena terus terang saja. Herman, Bapak Herman pernah juga saat itu menginginkan agar keluarga besar Tanu Atmaja tetap bisa kompak, bersatu padu. Ada dalam ikatan keluarga besar. Mudah-mudahan sampai anak keturunan nanti semua tahu bahwa ini silsilah dari keluarga besar kita. Ya. Alhamdulillah, di hari raya Idul Fitri ini, keinginan kita dapat terwujud. Berkat kemauan, keikhlasan semuanya untuk dimasukkan dalam kita. Kita sangat tahu bahwa sering mendengar, bahkan mengutip dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Oleh karena itu, silaturahmi terdekat adalah kita, kekeluargaan kita, keluarga besar kita. Tanu Atmaja binti Indrawidaya dari Ibu Kaniah dan Ibu Karmi. Alhamdulillah.
Dihitung semua jumlahnya. Ada 181 orang. Oh, ini luar biasa. Assalamualaikum. Aja, waalaikumsalam. Bergabung genit. Aku kata saja kita mengucapkan salam di grup itu. Kita sudah bersilaturahmi dengan 181 orang. Oleh karena itu, kiranya pada hari ini adalah acara khusus sosonongan silaturahmi kita. Ya, yang nanti insya Allah untuk sementara karena ini pembuat grup, Erik dulu yang mandu, nanti ke depan enggak bergiliran ya. Kita semua punya hak yang sama di grup keluarga besar kita ini ya. Baik dari Ibu Kania maupun dari Ibu Karmi, kita adalah satu kesatuan yang luar biasa maha indah. Nah, oleh karena itu nanti acara ini setelah diawali oleh Eri ini akan ada doa. Doa selamat silaturahmi dari Anana ya, nanti dipandu Anana. Kemudian juga nanti Eri akan share, ini loh keluarga besar kita dari mulai turunan Wanono sampai Biduka, siapa saja anak dan cucunya kita akan baca dan kita akan tahu. Lalu nanti Mang Dud atau Neng Popti coba di-share ya, mana lembur kita itu, lembur Subang, agar kita tahu dan selalu teringat kampung halaman. Paling tidak doa-doa terus mengalir dari kita untuk keluarga besar kita dan untuk lembur kita ya, itu yang diharapkan. Baru setelah itu kita ramah-tamah dimulai dari keluarga Wanono yang paling besar dulu ya, nanti di UK yang paling bontot di akhir begitu ya. Nah, oleh karena itu acara ini kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih abdol kekeluargaan kita, tali silaturahmi kita, Eri ya, saya sangat mengharapkan bantuan dari Anana ya, Anana Waito, untuk membacakan doa, memandu kita untuk berdoa bersama-sama. Dipersilahkan Anana, Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oh, pada titik rugi kasadayana kulawargi reng-rengan silsilah Abah Haji Tanu Atmaja. Nah, hatur panuhun, kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini berkat ide-idenya adik saya Eri. Mudah-mudahan acara seperti ini akan berlangsung dari tahun ke tahun sebelum pandemi berakhir. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa selalu berkumpul seperti ini meskipun dengan cara yang tidak selayaknya. Untuk itu, kita sebagai umat manusia yang selalu mengharapkan ridha-Nya dari Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga
Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Memberkati kita di dalam hidup kita ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga almarhum Abah Haji Tengah Maja berserta kedua istrinya mendapatkan tempat yang layak dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bisa berjumpa nanti di alam yang kekal yang akan datang. Semoga juga kita berkumpul dalam surga-Nya Allah. Amin. Amin. Untuk itu mari kita berdoa diawali dengan membacakan suratul Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada baginda Rasul kita Rasulullah SAW beserta keluarganya. Kemudian kepada kakek kita, abah kita, buyut kita, yaitu Abah Haji Tamla Atmaja beserta keluarga. Jadi Jumat kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Allahin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Wa anna alihi wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa azwajihi wa alimatihi wa itba'ihi Shay'udillah ilahum al-Fatiha. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Surahkan hadirin al-hamd alaihim ghairi al-mahdubi alaihim maradhan. Amin. Wa ila ruhi Abah Haji Tamat Maja. Wajiddi Ibu Kania. Wajiddi Ibu Karmi. Ya. Karmi. Kami, Ibu kami. Musulihim wa kuruhihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Andai wa fi ni'mahu kafi wazira. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur. Kama yang bagi di jalan wa sifal karim. Azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwari wa ahwa. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'il syai'at. Wa biha indaka ala darajat. Tukallimuna biha salwayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana zalamna anfusana. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fi alina sabran wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizqi. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Wa 'afina 'inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. Terima kasih banyak anak-anak yang telah memandu doa. Insyaallah mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah keluarga kita yang telah menghibur kita berada di alam sana, mudah-mudahan ya dengan terang cahaya kuburnya dan dijadikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para wargi sadaya, para saudara semua yang saya sangat hormati dan saya cintai. Acara berikutnya saya akan coba tayangkan ya hasil rekapan Mang Endut dari grup kumpulan keluarga-keluarga nama-namanya. Barangkali kita juga ingin tahu, ada yang tidak melihat full karena kemarin baru draft. Nah sekarang ini sudah jadi, Mang Endut sudah membuatnya. Ini ya, ini mungkin bisa melihat ya. Nah ini, nah, terlihat ya, terlihat ada. Ada sih. Nah, ini putra putri cucu Abah Bihi ya. Namanya Abah Abah kita tuh suka dibilangnya Abah Bihi katanya ya. Ya Abah Bihi nah, ya. Ya Tanu Atmajad atau nama setelah dari Mekah itu ada tambahan katanya ya. Hasan Mujahid ya, Hasan Mujahid bin Indra Wijaya. Nanti Mang Endut ini ditambahkan bin Indra Wijaya. Nah, ini lahir di Subang Kuningan dengan putra-putrinya. Yang pertama adalah Nono, yang kedua Atun, ketiga Iroh, tanpa menyebutkan Ua dan Mamang ya, punten namanya aja. Herman, Momo, Abdul Halim, Iyot, Koyoh, Onah, dan Uka. Nah, dari sini, nah ini keluarga Ua Nono dulu ya, dikaruniai, ini dikaruniai 4 anak nih. Yang pertama Cetati dengan Kang Kardia, anaknya ada Alundi, tadi juga sudah hadir di grup ya. Alundi istrinya adalah Umida, anaknya Siti Wulan, Ahmad Buat Sutawijaya. Lalu almarhum anak yang kedua dari Cetati sudah tiada ya, namanya Teddy Kuswara, istrinya Sri dengan anaknya Kiki dan Umam. Yang ketiga ada Alo Iwan ya, Iwan istrinya namanya Ika, anaknya Jidan dan Putri. Jadi ulah disaha-saha, jangan disiapa-siapa. Kalau ada nama ini di keluarga kita itu baraya kemeh gitu ya. Nah, yeah. Kemudian anak Cetati yang keempat Agus Setiawan, istrinya Ida Jubaida. Yang kelima itu Susi ya, suaminya dan anaknya Ataya Ahmad. Nah, kemudian anak kedua dari Wanono adalah Adirman almarhum ya, dengan Hajah Iin almarhumah, tidak dikaruniai anak. Kemudian berikutnya ini Haji Nano Suparna dan Hajah Widyaningsih di Cilegon yang hadir alhamdulillah. Yang tadi dikaruniainya Pak SBY, halo Pak SBY tuh ya. Ya, yang pertama Gino Aprilino dan kita Puspita Manu, anaknya Meja Luna Davita Pratiwi. Yang kedua Dede nih, Dede Yahya ya, Dede. Nah ini yang paling rajin anak-anak, paling sering WA Dede itu hampir tiap bulan ya. Ini anaknya Rajan dan Maulana gitu. Kemudian Neng Depi nih, Depi Wahyuningrum dengan Wahyu Ganjar Akbar, anaknya Virji Wiradinata, Kanja Sakinah Tunaja itu ya dua, dan yang terakhir Diki Yuda Prawira dengan Rina Amia.
anaknya Hadi Wira Satriaji, Destria Ajeng Kirana, dan El Gantara Sudiro. Ini dari putra-putri Anmano. Berikutnya dari Apiping. Saya panggilnya selalu Apiping, namanya si Firmansah Adnan ya. Nah, istrinya Ani Rahmiati tadi sudah hadir di Zoom, ada ya. Anaknya ini Fahri Rahmansah. Nah, yang kedua Rasad Rahadiansah. Yang ketiga Zahra Oktavia Rahmani. Alhamdulillah. Nah, itu keluarga Wanorno ya. Nah, berikutnya dari keluarga Ibu Hajah Atun Kadmiatun. Nah, ada Cenani, Anana, Cenip sudah hadir di sini, alhamdulillah. Nah, yang pertama itu anaknya namanya Yayah Nurjanah almarhumah, dengan anak-anaknya namanya Aulia Purbasari, Dewi Kania, dan Ine Isyana, tiga orang anak. Nah, anak kedua Ejot Sujarno. Ejot kalau kita panggil ya, itu sudah almarhum dan tidak dikaruniai anak ya. Nah, yang ketiga ini Hajah Nani Yunani dan Hajah Nana. Alhamdulillah tuh sudah ngumpul di rumah, lagi ada acara bersama tuh, rame kelihatan. Anaknya yang pertama Deni Ramdan, yang kedua Dina Damayanti, yang ketiga Rizky Rosana, dan yang keempat si bontot ini yang gendut yang gede namanya M. Isan. Mana Isannya ya? Nah, itu. Yang keempat nih yang bungsu dari Waatun namanya Nita Sukmayani ya. Nah, ini Tamrin almarhum ya. 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 Anaknya ini tuh punya anak kembar ya kalau enggak salah nih. Anak yang pertama namanya Ike Nurmalasari. Anak yang kedua Sinta Santana dan Santi Santini ya, kembar ini ya. Yang keempat Artika ya, itu dari keluarga Waatun. Nah, sekarang dari keluarga Hajah Iroh dan Abah Iking tadi, anak-anak tuh salah seorang putranya ya, ya yang anak pertama Isoh dan suaminya Fahrial. Anaknya Fahriansah yang kesatu, yang kedua Fahriani, yang ketiga Nurliana, yang keempat Herlina, yang kelima Neti Herawati, yang keenam Anwar Wahyudi, itu dari putra putri Ce Isoh. Yang kedua nih dari anak-anak dan penyanyi, anak yang pertama Ida Ramadhani, yang kedua Aisyah Rahmawati, dan yang ketiga dari kurang satu ya, ada empat ya, anak-anak ada ya, empat ya. Empat. Oh, nanti ya, nanti dilengkapi. Lengkapi ya, Mang. Ya, lengkapi nih bagi yang belum lengkap. Oke, baik. Anak ketiga dari Wa'iroh itu Cemumun ya, namanya Maimunah. Ada tidak ya di sini sekarang? Nah, ini Cemumun. Yang keempat ini Amaman Suyatman almarhum dengan istrinya namanya Nining. Dikaruniai anak namanya Teja Sukmana. Yang pertama anak kedua Ahmad Maulana. Anak ketiga Lia Sartika. Nah, yang bungsu nih dari Wa'iroh Sri Hariyati. Cuyeti. Cuyetinya. Oh iya, Cuyeti. Anaknya yang pertama Saifuddin, yang kedua Kurniawan, kemudian Yanti, yang ketiga, yang keempat Ayu Septiani, itu dari keluarga Wa'iroh. Nah, berikutnya nih dari keluarga Bapak Herman, ayahanda ya, dari Pak Herman. Pak Herman dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama saya sendiri, Eri Sarimana ya, dikaruniai anak 2. Yang pertama itu Pigiati Indra Dewi, itu yang hadir. Halo Neng Popi, dipanggilnya Popi ya, jauh tungah entange Popi na Pigiati gitu ya. Keun we lah dipanggil nama Popi gitu ya. Yang kedua Agnan Hayat Asyidik, ini yang di sana di Jatim ya. Insya Allah bergabung di sini ada Agnan. Kemudian anak kedua dari Pak Herman, Neni Junior. Anak pertama Yupita Damayanti Utami dengan suaminya Gatot Ranggatama. Yang kedua dari Dede atau Neni Junior, Ratuning Yuni Tanu Ajar. Nah, yang ketiga nih laki-laki paling ganteng di anaknya Pak Herman namanya
Rudi Hermawan, biasa dipanggil Mang Endut, gitu ya. Ibunya namanya Rika. Dikaruniai dua orang anak, yang pertama Rizky Raffi Rahmawan, yang kedua Haris Indra Nugraha, ya. Dan anak Bapak Pak Herman yang bungsu Lili Yulia Hermawati, ini almarhumah, usia 9 tahun silam itu sudah meninggalkan kita semua. Nah, itulah keluarga dari Bapak Herman. Berikutnya keluarga Bi Momo, Ibu Momo, ya. Nah, dengan Mang Udin, ya. Almarhum Mang Udin, ya. Anaknya hanya satu, tunggal. Tapi, alhamdulillah, Ade Iis ini dengan Ade Japar Hatala dikaruniai anak. Yang pertama, Meiriska Paradila. Yang kedua, Faris Ismu Amir. Yang ketiga, Rizdian Arafa. Yang keempat, Julio Nur Ahmad. Yang kelima, Terial Dika Azraldi. Gitu ya, Dek Iis. Halo. Ya, alhamdulillah. Itu dari keluarga Imomo. Berikutnya dari keluarga Mang Abdul, Bapak Abdul Halim. Nah, ini dikaruniai 5 orang anak ya, Mang Abdul. Kemudian anak pertama, Cecep Indrawan. Punya anak, yang pertama Yuni Indraini. Yang kedua, Jaini Indra. Yang kedua, Nining. Halo Nining, lagi di jalan tuh, kelihatan lagi nyetir ya. Nining punya anak 4. Yang pertama, Yanuar Aditya Pratama. Kemudian, Nopia Dwi Cahyani. Yang ketiga, Nisrina Tri Aprilia. Yang keempat, Kamilia Retno Paujia. Nah, anak ketiga, Lilis Indrasari. Dikaruniai anak 2. Yang pertama, Rian Febriansah. Yang kedua, Lydia. Anak keempat, Sulaiman Indra Mulya. Nah, adek ya, dipanggilnya adek biasanya. Anak pertama, Ane Indra Martina. Anak kedua, Dea Indra Permata. Dan yang bungsu, Jul Karim Indra Kusuma, dipanggil Iul. Adakah Iul bergabung? Ya, nah itulah keluarga dari Mang Abdul. Berikutnya, keluarga dari Mang Iot atau Dimyati Cilegon, ya. Tadi Widi Bitati Tetiasa gabung menuju acara. Nah, dikaruniai anaknya ada 7 Mang Iot itu. Yang pertama, Hajah Ekasari dengan suaminya Haji Widi, anaknya 2. Yang pertama, Yerusalem dan Yanti sudah punya anak. Berarti Eka sudah punya cucu. Sudah ya. Jadi nenek. Ya, elekan wa eril. Laujia Dadira Orlin. Gapi Altair Ramadan, ini cucu DEK. Dan anak kedua DEK namanya Senung, begitu. Nah, anak kedua dari Mang Iot, Dedi, istrinya Titi, punya anak namanya Desti. Nah, kemudian berikutnya, Wawan, tadi izin lagi di makam Wawan ya, istrinya adalah Sona, dan anaknya namanya Kais. Anak keempat ada Lia dan Adi, insya Allah mudah-mudahan segera dikaruniai Putri ya. Amin. Anak kelima Ratna dan suami Ibrahim, anaknya Isan dan Afifa. Anak keenam Dani, istrinya Pipit, anaknya adalah Elsa, dan yang bungsu adalah Irawan ya, istrinya adalah Dara. Ini keluarga dari ibu yang pertama, Ibu Ania. Nah, berikutnya ini keluarga kita dari Ibu Karni. Nah, ini anak pertama Ibu Koyo. Nah, alhamdulillah perwakilan keluarganya sudah ada bergabung di sini ya. Ya, anak pertama namanya Yayat, anak kedua namanya Nani, suaminya itu Jainul, Kang Ade Jainul ya, di Medan. Barusan mohon izin, mohon doa dari kita semua, Ade Nani sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ade Nani punya anak, yang pertama namanya Lina. Dan Lina sudah punya anak 4 ya, Jidan Siregar, Patan Siregar, Fatir Siregar, dan Jahira Siregar. Jadi cucunya sudah nih dari Lina tuh sudah 4. Anak kedua Ira, anaknya Zaki Al-Afkari, Adra Faiha Putri, Muhammad Nur Iman. Anak ketiga dari Nani, Hilma, kemudian yang bungsu muda. Nah, kemudian berikutnya Ami. Ami suaminya Agus Nasution, anaknya Butet, Nita, Irul, Anas, Ade dan Putri, begitu ya. Kemudian Uhen istrinya Dwi, anaknya Dian, Fitri,
Putri, Ayu, dan Putri. Usep ini sudah almarhum, punya anak namanya Uis. Ujang yang di Karawang, anaknya Firda Heunisa, Afifah Salsabila, Zahira Ramadhani, Nida Aprilia, ya. Dari Nun Haini Tur, Nur ya sudah ada di Zoom juga, punya suaminya namanya Agus, anaknya Ina Salwa Ulfiani dan M Isan Albari. Nah, yang bungsu Dedi istrinya adalah Imi, anaknya Dafa, yang kedua adalah Nanda. Itulah dari keluarga Bikoyo ya. Kita mengenal semuanya alhamdulillah. Nah, berikutnya ini Ibu Hajah Ona Salminah atau biasa kita panggil Bi Ona. Anaknya tunggal, sudah bergabung DEF namanya ya, Etin Setiatin dengan suaminya Setiasih. Omo Suntama. Punya anak dua. Yang pertama Rita Yaumunisar, yang kedua Mariska Dwita Yaumunisar, gitu ya. Ini keluarga Bi Ona. Berikutnya nih yang bontot, yang bungsu Bi Uka, yang insya Allah tetap sehat selalu ya. Nih Bi Uka dikaruniai anak tiga ya. Yang pertama Kemal dengan istrinya Yanti anaknya. Yang pertama Aminah Nojomi, Belinda Iriona ya. Anak kedua Adi, istrinya Yanieska, anaknya Azka, Farisa, Alesa. Itu dari Adi dan bungsu Dani. Istrinya Nia, anaknya Alfarizi, yang kedua Kalista, yang ketiga adalah Seren. Nah, ini dicatat oleh Mang Endut tanggal 14 Mei 2021. Nanti dilengkapi Mang Endut, barangkali ada masukan dari para saudara kita semua. Ya, yang dari Cenani. Mau dilengkapi mangga, disampaikan saja di grup ke Mang Endut begitu ya. Jadi kita semua alhamdulillah keluarga besar dengan jumlah 181 orang keluarga besar Haji Tanu Atmaja Bin Indrawijaya. Begitu ya, perawat bisa kaya anu dipika cinta, dipika sayang, dipika hormat. Salajengna tuh si ganteng anakku muncul. Oh, ini Kiki. Ya, alhamdulillah. Nah, itu bergabung ya si Kiki. Berikutnya Mang Endut, coba kita tayang. Video Subang ya, video Subang saat itu. Coba Teh Kopi ya. Ya, Teh Kopi bisa ditayangkan, sudah bisa. Ya, ya. Sudah ya. Kita lihat. Nah, salajengna Cenani bade aya acara manawi aya keun video silaturahmi dari keluarga Cenani dulu boleh ya catati ya. Kita mulai dari keluarga Atun Cenani atau Cek Nit, mangga Cek Nit diwakilan ku Cek Nit. Cek Nit silaturahmi heula urang halal bihalal diawali keluarga Cek Nit dulu, keluarga Atun. Mangga dikawitan. Mangga Kak Cenani. Ngepulkan layar kumaha? Ngepulkan layar hiji teh. Layar satu yang diangkat ada titik. Lamun iya supaya hayang pul bisa teu? Bisa teu aya mana? Bisa ge. Mana? Baik. Ya. Baik, berikutnya setelah dari Cenani, Cetati, mangga diaturanan. Ini siapa? Fire ya? Kena tajam ayat. Halo? Ya. Cetati. Belum. Mohon Cetati. Di Bogor. Sauna ngatur terwilujeng siang ya. Sudah. Yang kita kalau lepatan ya. Anu salajengna di keluarga
Anano. Anano. Anano, mangga Anano. Anano. Oh, ya, jadi ini Dino perwakilan dari keluarga Anano telepon mengucapkan minal aidin wal faizin. Iya iya iya. Lagi direkam. Aja. Ano punya 4 anak. Saya Anto di Bogor, Dede di Cilegon, Neng di Cilegon, Diki di Cilegon. Semoga dengan adanya acara ini kita bisa menjalin silaturahmi keluarga besar Haji Tanu Atmaja. Amin. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dari keluarga Wairoh, Anana, mangga ayah Anana, ayah Cayeti di Haturanan. Ini nggak ganti nama nggak? Ayo mau langsung kan? Kita singgah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 nembe tiasa nongol ya terus lami itu pendak ti alit kan rekomendernya aku ayo dan nembe tepang ya dan rasa halu kan terlalu dalam apun kan kasaran mungkin mungkin orang tiasa tiasa petepang dari sanaos melalui acara seperti itu dan mungkin ya kita tekap kanggo kanggo anak-anak sadaya ya dalam biasa kemana-mana mudah-mudahan tidak waktu badai lengkap dalam waktu yang akan datang mudah-mudahan anak-anak kasihan kesehatan biasa diunggulung di acara-acara ya, secara langsung amin ya Allah alamin barakallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, pusing tadi ke mana? Iya, gerak. Balik izin lah ya, balik angkat selanya. Ayeuna dieu satena bade habis deh. Salam bae ka sadayana, mohon. Tuh mangga, mohon sami-sami. Dan tadi hapunten ya, Akang, di sadayana. Mohon. Mohon Kang Piting, damang keras saya. Assalamualaikum. Anak-anak ayah Cayeti. Cayeti. Mangga Cayeti. Sono aku ke Cayeti. Di mute kene etana tadi buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon nih keluarga Cayeti. Ayah di. Punten ieu mah eta teh tiasa bahasa Sundananya kumaha ieu Sunda. Keringan di Jakarta ya jadinya gimana bilang bentang ya. Ieu mah ya bahasa anak ieu nya eta. Adi Erin, Indonesia. Kita selanjutnya bisa dapat berkumpul secara langsung, kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul sesonoannya. Sebenarnya, mungkin sehat sadayana, kasihan tuh, yang barokah, amin amin ya robbal alamin. Teri terus ayak buruk nu sangat mendadak tapi gerak cepat ternyata keluarga kita tuh per magnetnya kuat ya, kekuatan magnet silaturahminya kuat sehingga hari ini bisa kita laksanakannya. Saya Eri sarang Kopi dan Adnan keluarga dari Pak Herman mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin. Taqobbalallahu minna wa minkum. Taqobbal ya karim. Nedak dipahapunkan samudaya kalalepatan. Insyaallah. Insyaallah keluarga besar ini mungkin nanti kita akan ada pertemuan perjumpaan di darat kalau tidak pandemi ya. Sudah tidak ada pandemi dan kita langgengkan kegiatan ini menjadi agenda besar tahunan dari keluarga Haji Tanu Atmaja ya. Berikutnya ada adik saya yang saya cintai, saya sayangi si bungsu Mangga Mangdur Jumarios ya. Cekap atas kok Kuceri baik. Si ganteng. Si bager. Cekap. Salam baik kanggo kasadayana. Oh, suaranya enggak ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita panjatkan kita bisa berkumpul, berjumpa walaupun dalam dunia maya dalam bentuk Zoom meeting ini. Sebelumnya tidak lupa kami sekeluarga mengucapkan izin selamat Idul Fitri, semoga kita selalu sehat semua. Amin. Dan dipertemukan kembali di tanah Rosunda pada Idul Fitri berikutnya. Menarik, saya mewakili keluarga Abdul Halim, putranya Abah Bihi, semuanya lima. Yang ikut Zoom juga nggak tahu nih, saya baru saya, mungkin ada Indul ataupun adek. Bersyukur, sangat bersyukur terbentuknya grup ini sehingga saling mengenal, merupakan ajang komunikasi dan silaturahmi keluarga besar Haji Tanu Atmaja. Semoga nanti akan bisa berjumpa tatap muka setelah aman. Ya, jadi salam dari kami semua, salam kenal. Mungkin belum mungkin ada yang belum kenal saya, putrinya Abdul Halim, tinggalnya di daerah Depok. Ya masih Jawa Barat, cuma kalau untuk bahasa Sunda masih kagok, tapi ngerti. Tapi akan tetap dijaga, insya Allah nggak hilang. Ya. Sekian dari kami sambutannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa berkumpul dalam acara Zoom ini dan terima kasih Kuceri dan Abdul yang sudah kemarin acara ini kita sekeluarga bisa kenal satu sama lain dan pas momentum Idul Fitri kita juga sekeluarga mengucapkan selamat lebaran. Tachan. Ketios asapan. Dibuka etamiknya. Deet, ayo Deet. Oh iya Deet, ya Deet. Enggak. Enggak. Janit masih di mute. Suaranya.
berem, berem nak dibuka, berem nak. Kita berem nak, mik nak, mik nak. Nah, anu tanda mik aja, dibuka aja. Nah, nah, atas. Angkat, angkat. Terus biasa nyarios aja nak. Laptop. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menuju di jalan. Alhamdulillah ayeuna tos keluarga Tanu Atmaja kita biasa berkumpul walaupun hanya bertatap muka di Zoom. Ya Allah, manis sedih bang. Salam. Bujeng boboran siang kasadayana. Mohon, alhamdulillah tiasa tepangnya ce kasadayana mohon. Alhamdulillah deh. Mudah-mudahan apa payuna. Yeah. Mohon amin. Mohon itu baik panginten ce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal omonya. Mohon bangga. Mohon insya Allah gak didugikan. Nah, tadi cetak Bogor itu masih pakai headset. Jadi tidak terdengar suaranya oleh kita. Badai Mario cetaki di haturanan. Pakai headset. Halo Dudi, bisa dibantu mamahnya. Halo. Halo Dudi. Halo Dudi. Nah, Mas biasa mangga cetati nyarios. Kadangu. Sono, sono cetati. Waalaikumsalam. Mohon saja, ya. Ini sehat.
ya cecena ya sindamang ya adalah ya tepang ya cenya insyaallah ya mun amin mohon saja ya ya kita pura-pura angkatan suci mohon ya dari cerita mohonnya etapan tentang angkat-angkatan cik cece di bumi nya ayah para putra ngarawat cece insyaallah utang siga nin kapungkur angkat-angkatan wae nin nononya cece ge pasok mulai ayah nate nya di bumi nya cece na nuhun ce nya insyaallah didoakeun ku sadayana insyaallah nya mohon dihapunten pisan ya ku sadayana alhamdulillah cece mohon ya sing gampang ya mohon amin mohon amin ya Allah. Waalaikumsalam. Nepangkeun abi neng kopi putrina mama Eri jadi hapunten ngalirin faizin mohon maaf lahir dan batin semoga melalui silaturahmi ini ke akraban keluarga besar Haji Tanu Atmaja semakin erat dan silaturahmi kita semakin terjaga apalagi yang generasi-generasi ketiga kopi, keempat terus Kiki terus cucu cicit Teh Cinta Santi ya itu semoga semakin erat ya semakin kenal gitu. Karena kalau misalnya enggak ada ajang seperti ini mungkin kalau di jalan gitu ya ketemu mungkin enggak tahu gitu. Jadi alhamdulillah melalui adanya ini melalui adanya sekolah ini kita semua jadi bisa saling mengenal gitu terlebih lagi ke para uwa-uwa, nin-nin juga ya dan juga mama-mama dan bibi-bibi semuanya. Sekali lagi mohon maaf izin mohon maaf lahir dan batin nuhunkeun pidu anak amin 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mungkin didoakeunnya tuku anana ahli doanya engke neng kopi engke pingin jodoh amin. Amin, amin. Buat neng kopi ya, mangga. Mugi-mugi ge neng kopi lancar ya. Ayeuna teh ngawulang di Uniku, di Universitas Kuningan, da alimen sareng mamahna di Bogor, jadi di Kuningan. Assalamualaikum, Wanana. Buhun. Ayeuna aya di dieu aya Kiki sok nyarios Kiki. Engke neng Dina. Nah, alo Dina, engke eta. Masih ayo waktu tuh, masih ayo waktu. Jualan ujung di makam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dia. Ini kuburan. Masya Allah, di makam. Makam Amaman. Oh, Amaman. Iya. Maulana, alo. Iya, Maulana keluarga. Enggak, oh iya, sok. Cuma Rios, silakan berbicara. Oh iya lagi di makam. Oh iya Maulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Maulana anak dari Maman Suyatman. Cucunya Kak Mira. Minta doanya supaya almarhumah ini dimakamkan. Syukurnya dan diampuni. Amin. Amin. Ya. 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 Halo, Dina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan Kak Fitri. Ya, pertama-tama
teman-teman Dina, makasih banget ya. Awal dimasukin grup sama Bi Eri, sempat kaget juga pas lihat grup keluarga besar Tanu Atmaja. Allah ya Allah, subhanallah, masya Allah ya Bi Eri ya. Akhirnya kita bisa kumpul dan akhirnya lihat namanya satu-satu. Ini siapa gitu kan. Alhamdulillah ya Bi Eri, mudah-mudahan dengan adanya grup ini akan terus memperpanjang silaturahmi kita. Insya Allah kalau seandainya pandemi udah usai, kita bisa tatap muka ya Bi Eri. Dan ini akan minta hati semuanya, mudah-mudahan semua pada sehat selalu dalam Allah SWT. Salam kenal juga kalau yang mungkin kita nggak kenal satu sama lain di sini, insya Allah kita bisa tatap muka berawal dari Zoom meeting. Nanti selanjutnya kalau kakak-kakak, bibi-bibi, semua adik-adik lah. Kayaknya memang yang paling tua ya Bi Eri ya. Iya kali ya. Halo Dina, halo dari Wanono kali ya. Oh iya, buat Tati, buat Tati. Halo Duki. Iya. Ya, mungkin ada yang lebih tua lagi ya dari mamah ya, Bi Eri ya. Watati ya, Watati. Watati, Wanano, Mami, Wadirman, Almarhum ya. Semoga keluarga besar Aki ini buyut-buyut yang udah mendahului kita ya, Bi Eri. Ya. Bahagia rasanya gitu pokoknya kan. Iya, beli kopi kan ya, jarang ketemu akhirnya. Yang mana tuh dari lanjut siapa lagi yang mau ngomong? Kiki nyarios, mangga. Kiki, mohon sekedar ya sih. Kedua Kiki nih, Rizky halo Rizky. Teteh lagu apa lagi? Assalamualaikum. Halo. Nanti. Yang keras. Nanti. Buat tadi bau ke Adina, putra Adinani. Bau. Adinani. Bukan soalnya wa ini tuh Sundanya sudah Sunda milenial, jadi kalau ada yang buat tapi kenalan kalau Dina, ya insya Allah tak. Nah, Ayana. Sekarang sebelum kita tutup, ada yang cara lagi nih generasi milenial nih, Rizky dan Kiki. Silakan Rizkinya lagi di luar. Eta aya putra Andun namina Sami Rizky. Dulunya Sami. Nah, Rizky juga ya. Rizky. Namanya sama ke Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya saya Rizky, putranya Mang Dut, cucunya Firman, sekarang lagi kuliah di Unpad dan tingkat 4 lagi skripsi. Mohon doanya semuanya dan mohon maaf. Amin, cepat selesai. Pegung setiap sapi kita. Iya, nggak pulang dia jadi nanggur sekarang. Makan dulu aja yang dikapin ya. Itu ayah alo Kiki ya Kiki saya alo ya Ferry badannya goreng mau kita kenal di penghujung acara orang terus badai juhur aja nak pakai lagu palagan Sunda insya Allah di share di grupnya supaya kurang apa lo mau kurang insya Allah di ayah lagu kita menawi kurang seakan dugi kadia ya kita akhiri perjumpaan awal dari pertemuan ini insya Allah ke depan pertemuan kembali dalam saat momen yang tepat nanti para wargi sadaya sampaikan kita kapan pertemuan lagi mangga insya Allah Ceri nyaya gigis insya Allah mangga biasa digunakan linjung iya insya Allah. Nah ngahatukeun nuhun pisan ka sadayana nyuhunkeun dihapunten Dili Ce Eri atau Bi Eri aya kalelepatan boh dina nyusun acara dina ngahayo-hayo terutama ngahayo-hayo ka sepuhan ka anak-anak kumawantun nya Adi Eri teh wayahna
ieu teh da memang diperyogikeun pisan nya diperyogikeun anano kitu deui nya alhamdulillah cetati bi uka bi momo kasepuhan sadayana Mang Abdul ya dugikeun insyaallah ieu kangge contoh anu sae kangge generasi setelah kita mugi-mugi misalna urang tos teu aya di alam dunia para turunan urang sadaya tiasa mempererat silaturahmi sapertos anu dilakukeun ku urang sadayana ya. Amin. Teras dugika guyub urang insyaallah teras terjalin silaturahmi ya. Dengan berakhirnya acara ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Hamda, urang sadayana. Tetepan juhur ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Rizky, dadah Rizky. Rizky malah hok bae Rizky.